Lihat. Dengar suara burungnya? Seru kan? Yes, inilah suasana desa. Mari kita masuk. Nah, ini dia salah satu sisi dari greenhouse. Lihat, sudah ditanam. Ini agak lebar karena ini jaraknya sekitar 1, 2, 3, 4 meteran, 5 meteran ya di antaranya. Nah, ini masing-masing box ada 2, kita isi 2 tanaman nanti. Lihat deh. Ini pipa inlet pas pakai selang P, masuk ke sini, masuk ke situ ke atas, terus dari situ kita ke bawah. Nah, ke bawah terus kita buat overflownya segini supaya apa, nanti akarnya nanti masih ada oksigennya di atasnya. Outletnya ke sini, masuk di bawah sini itu ada pipa yang lebih besar ya, 2 dim atau 3 dim, lupa aku. Nah, itu nanti untuk aliran balik. Oke, kita lihat dulu semuanya sudah. Ini warna hitam menyerap panas, nanti akan kita lapisi dengan lapisan aluminium ya, supaya tidak terlalu menyerap panas karena kena ini panas sekali, saudara-saudara. Ini kita pasang semua. Nanti dari sini nanti ke atas, terus kita jalarkan ke samping. Nah, jadi nanti buahnya menggantung-gantung di sini. Nah, ini satu sisi lebih kecil untuk kita rekam ya. Satu 50 meter persegi, guys. Sebelah sana agak lebih gede, 150 meter. Ini totalnya sekitar 500 meter persegi. Yang sebelah sana kita kita sekat di dua, supaya nanti kalau seandainya ada serangan hama atau apa itu jadi tidak kena semuanya. Ini mari kita lihat sekarang greenhouse yang gedenya. Berapa? 34. 34 sih masih oke. Belum jam 1 ya. Oh, mulai. Seperti ini kalau ada kipas angin aja udah cukup. Yang penting gerak aja, udara udah bagus. Nah, ini alhamdulillah udah mulai kelihatan ya. Kelihatan Kang Fatul. Fatul. Nah, ini nanti sampai jalan aja sama kami kayak kamu ya. Panas. Sementara biar ini. Nah, ini Bapak Pak Kades. Nah, ini Bapak ini nih. Ye, tempe. Yo. Apalagi coba. Oke. Nah, ini cabai kode iki. Oh. Coba berani enggak makan tempe cabenya gede? Ikut tu sabtu besar sedikit mas, katakan. Mas mulai.